Oh, itu cantik. Untuk jaring yang pertama hadir di seawal minit yang pertama untuk pasukan Johor Darul Takzim. Sisa baik dilecehkan untuk melakukan percubaan terus. Bimun sudah tak tepat pula untuk percubaan. Untuk kayu sisa. Sedikit bergelut untuk jaringan kedua. Hari ini menerusi jaringan Pakri untuk meletakkan pasukan Johor Takzim. Dua benteng sajanya lakukan. Itu dah masuk. Untuk cadangan ketiga. Kali ini menerusi Abu Hanifah Hassan. Masukkan semula. Jatuh pula. Ada satu sentuhan baik. Untuk cadangan keempat. Pasukan Najib Tazir yang terus saja mengganas. Itu masuk untuk jaringan kelima. Setelah kesilapan di bahagian bawah kanan untuk Fakri Islam. Lepas pula kawalan beliau, tapi Mujra dapat dipintas peluang untuk gerakan ini. Baik. Untuk Azri Rahman. Untuk jaringan yang keenam. Oh, masuk. Cukup mudah untuk Fakhrul Islam bagi menggandakan. Oh, masuk. Ada terkena pemain pertahanan terbias di situ. Untuk jaringan Saad Abdul Sani. Kalau Neto lepas seorang pemain. Oh, ada sedikit terbias. Hampir-hampir saja untuk merangkap penjaga gol. Asak. So, lebih kurang 4 minit untuk dapatkan ekspor masa yang kedua. Untuk Fitra, ada tolakan masuk. Untuk jari yang pertama, pasukan Terengganu. Terus dikawal, tapi sentuhan gagal pula untuk Fakhrul Islam. Untuk tamat aksi di perlawanan yang kedua, menyaksikan pasukan Terengganu terpaksa akur dengan kualiti yang ditunjukkan daripada pasukan Johor Takzim ini untuk kemenangan cukup besar yang diperolehi untuk skuad kendalian Miguel Garcia Juan Antonio untuk mengutip tiga mata. Untuk aksi yang berlangsung di stadium tertutup Majlis Badan Reparasi Gudang ini. So, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama kita untuk menyaksikan perlawanan Malaysia Premier Futsal League 2024 untuk pesampana Johor Darul Takzim 8 Terengganu 1. Terima kasih kepada anda. Ya, kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Sukan untuk negara. Bye-bye semuanya.